istilahnya melahirkan terus anaknya dibunuh, dibakar itu tadi. Jadi nah, anak keberapa Pak yang dibakar? Kira-kira anak ketiga kalau nggak salah. Mm-hmm. Karena tahun anak yang pertama itu sudah SD kelas 3. Mm-hmm. Terus anak kedua itu katanya Pak Mudin tadi juga keguguran apa dibunuh itu tahun 2018. Mm-hmm. Terus ini berarti kan anak ketiga. Mm-hmm. Pak ini ibunya apa mempunyai apa ya Pak ya? Gangguan atau gimana? Kelihatannya tidak. Atau mungkin anaknya dari hubungan gelap atau gimana? Punya suami, tapi suaminya itu aslinya kan orang Madura. Kalau enggak Madura itu Banyuwangi. Pulangnya itu 3 bulan, 4 bulan sekali. Di rumah itu 1 minggu gitu kelihatannya itu. Katanya tetangga sini. Kalau sehari-hari yang bersangkutan dengan lingkungan bagaimana Pak? Agak tertutup Mas, agak tertutup. Pak ini yang terakhir ini yang dibunuh ini kapan Pak ini Pak jadinya Pak? Senin kemarin, sekitar jam 4 sore kalau enggak salah. Itu bayi laki-laki itu perempuan? Enggak tahu karena sudah rusak sekitar 30%, sudah hampir habis kebakar itu. Dibakarnya di mana Pak itu? Di tungku belakang itu tadi. Di tungku di bagian dapur belakang itu tadi. Setelah dibakar, dikubur. Dibuang atau dikubur? Itu kan yang tahu itu masyarakat ini karena pintunya tertutup, didobrak warga karena sudah 4 hari kok enggak terbuka. Itu terus yang memakamkan Pak Mudin itu tadi. Ibunya terus lari ke hutan. Tadi pagi itu ketemu di tengah hutan sana. Terus sekarang dibawa ke rumah sakit Polres itu, dari Polres. Okay.